sebagai informasi ya, kita di DPD PKS Kota Medan ada 3 poskomudi ya. Yang pertama itu kita poskomudi pusatnya di sini di Jalan Singamaraja depan loket ILS ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada di Medan Belawan. Itu di Pelabuhan Belawan. Kita juga ada poskomudi di situ. Terus yang ketiga di Pinang Baris, Bang Ade ya. Di perbatasan dengan Deli Serdang, Kampung Lalang ya. Ya. Poskomudik DPD PKS Kota Medan ini kita buka dengan lapas Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita minta spesial untuk arahan dari Ketua DPD PKS Kota Medan. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal 18 April, tepatnya hari Rabu. Kami DPD PKS Kota Medan sedang berada di Posko Mudik PKS Medan. Ya, mudah-mudahan posko ini akan mampu bisa memberikan manfaat kepada para pemudik yang kecapean untuk beristirahat di tempat ini. Dan yang kedua, juga posko ini juga mampu bisa memberikan informasi tentang PKS Kota Medan, hal-hal apa saja yang kira-kira bisa diketahui oleh masyarakat, terutama para pemudik. Mudah-mudahan posko ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada para pemudik kita tahun 2023 ini. Dan mudah-mudahan PKS senantiasa di hati masyarakat, di hati rakyat, dan PKS tetap solid, senantiasa melayani rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Merdeka. Alah batahun rantau menjadilah buahan hidup. Bayang kampung tampek bamain maso dulunya. Rindu mana